Sebagai seorang YouTuber atau content creator, video tanpa background seperti makan tanpa lauk. Netflix yaitu salah satu penyanyi atau band dari Amerika yang membolehkan sebagian besar lagunya untuk dijadikan background bebas hak cipta atau no copyright. Jika dihitung, sudah lebih dari 100 lagu no copyright yang diupload di channel Netflix yang temanya motivasi dan sebagainya. Namun, bukan itu yang ingin saya bahas. Di beberapa lagu terbaru no copyright milik Netflix ini, kamu juga bisa hanya menggunakan instrumennya saja alias tanpa lirik lagu tersebut. Caranya gimana? Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mendapatkan instrumen Netflix untuk dijadikan background YouTube. Sebelumnya, jika kamu ingin melihat langsung kumpulan dari lagu Netflix, silahkan kepoin channel YouTube Netflix. Namun, untuk mendapatkan instrumen dari lagu Netflix tersebut, tempatnya beda lagi dan tidak semua instrumen untuk lagunya tersedia. Baiklah, gak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Oke, buat kamu yang ingin langsung menggunakan lagu bebas hak cipta dari Netflix, langsung saja masuk ke channel YouTube Netflix. Di sini tersedia lebih dari 100 video no copyright atau 100 lagu no copyright alias bebas hak cipta. Nah, di sini bisa dilihat copyright free. Copyright free artinya semua ini bebas copyright. Nah, ini lagu lamanya sudah lebih dari ratusan juta view ya. Yang paling tinggi atau yang paling besarnya di sini ada 198 juta, sudah 4 tahun yang lalu. Dan di sini ada juga lebih dari 100 juta yang lainnya. Oke. Bang, dari mana buktinya Netflix ini bebas hak cipta? Oke. Di sini akan saya play salah satu lagunya. Nah, iklan di sini tidak ada masalah ya. Ini iklan untuk mereka. Oke, silahkan scroll ke bawah di sini. Dan di sini kita akan menemukan, nah, lisensinya di sini, lisensi atribusi Creative Commons, boleh digunakan ulang. Artinya bukan hanya lagunya, videonya pun boleh digunakan ulang. Namun untuk persyaratan YouTube, video ini tidak bisa dimonetisasi karena ini akan dikenakan konten berulang. Tapi kamu bisa mendownload musiknya atau lagunya untuk dijadikan background. Oke, kembali lagi ke tujuan awal, yang bahwa di sini saya tidak akan memberikan atau membagikan cara untuk mendapatkan lagu dari video-video ini karena saya yakin kamu semua sudah paham cara untuk mendapatkan MP3 dari video YouTube ini. Nah, lalu caranya gimana? Silahkan kamu masuk ke koleksi audio, yaitu audio library. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan instrumen atau instrumental dari beberapa lagu Netflix ini. Nah, di sini ada juga lagu yang ada liriknya di sini atau ada vokalnya. Memang tidak semua lagu Netflix dimasukkan ke sini, tetapi semua lagu no copyright yang ada di channel Netflix bisa kamu gunakan menjadi background dari video YouTube kamu. Tentunya bebas copyright atau bebas hak cipta ya. Nah, sekalipun kita klik artis ini atau channel ini, kita akan dialihkan juga ke channel Netflix yang ini ya. Tagnya sama di sini. Nah, ini alamatnya sama seperti di sini. Bisa diperhatikan. Oke, langsung saja di sini untuk mencari instrumentalnya, ketikkan di kolom terusiri ini instrumen. Lalu enter atau cari. Dan tara, inilah beberapa lagu Netflix yang hanya ada instrumennya. Oke, untuk di sini saya takutnya tidak bisa kedengaran ya. Tapi akan saya coba tes ya. Saya suka mendengar yang apa ya? Manifested ya. Jika ini bisa terdengar, maka kamu akan mendengarkan ini tanpa vokal atau tanpa lirik.
artinya audionya hanya instrumentalnya saja. Untuk mendownload instrumentalnya sama juga seperti kamu mendownload audio library lainnya. Di sini kamu tinggal klik download saja. Oke, saya rasa seperti itulah tutorial cara mendapatkan instrumen dari lagu Netflix ini. Oke, jika kamu ingin mendapatkan instrumen dari lagu Netflix yang tidak tersedia di sini instrumennya, mungkin untuk lagunya hanya ada di channel Netflix ini, tidak ada instrumennya di audio library ini, kamu bisa menggunakan cara lain. Caranya bisa menggunakan sebuah situs atau aplikasi. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.